Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan dua buah partai catur dari juara dunia yang dijuluki Dewa Catur. Siapa lagi kalau bukan pecatur legendaris Bobby Fischer, juara dunia tahun 1972-75 dari Amerika. Oh ya sahabat catur, seperti biasa partai-partai Fischer ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Di sini saya tidak akan menganalisa langkah-langkah permainan. Saya hanya mainkan langkah Fischer dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya. Sehingga Anda bisa ikut memikirkan langkah yang akan dijalankan Fischer. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang mari kita lihat partai pertama. Dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Bobby Fischer. Hitam dipegang oleh James Sherwin mempergunakan pertahanan Sisilia. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Fischer melakukan serangan di jalur F dengan gajah dan benteng yang menyebabkan putih terpaksa bertahan total dan akhirnya menyerah. Mari kita lanjutkan partainya. Thank you.
Sampai di sini Putih menyerah, sebab mat dalam 5 langkah tidak bisa dihindari lagi. Sekarang partai kedua dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh George Mortimer Cramer dan hitam dipegang oleh Bobby Fischer mempergunakan pertahanan India Raja. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Fischer melakukan kombinasi dengan korban dua kuda yang membuat Putih kewalahan dan akhirnya terpaksa menyerah. Mari kita lanjutkan partainya. Thank you.
Sampai di sini Putih menyerah karena kudanya di C3 sudah tertangkap. Itu artinya Putih sudah kalah satu gajah tambah satu bidang. Nah, sahabat catur, itu tadi dua buah partai terindah Bobby Fischer. Semoga bisa menambah kemampuan taktik dan strategi bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini deflection atau pengalihan. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.